Dan ketika kita gas, dia stabil dan tetap terang. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pembahasan kali ini saya akan mencoba mengganti lampu standar dari NVL milik saya ini dengan menggunakan lampu LED. Tapi problemnya, jika menggunakan lampu LED ini, ketika akan digas, lampu pada LED redup ketika mendapat gas tinggi. Nah, saya coba mencari alternatif dan searching di seluruh dunia maya atau di internet. Saya juga cari di YouTube. Ada banyak sekali cara untuk mengakali agar supaya arus yang masuk ke lampu LED stabil. Nah, cara yang saya lihat, banyak yang orang buat, mereka menjumper atau merubah pada posisi bagian kiprok. Nah, kiprok sini. Dengan kabel kuning dicabut dan dijumper ke bagian flasher. Nah, karena saya anggap itu sedikit menyalahi aturan karena harus mencabut kabel dari kiprok atau rectifier yang seharusnya bisa menjalankan fungsionalnya secara sistem. Nah, saya coba terus mencari cara bagaimana supaya agar tidak melepas si kabel warna kuning yang masuk ke rectifier ini. Nah, saya juga sudah menemukan solusinya. Saya searching di YouTube dan saya mendapatkan solusi menggunakan elko. Nah, perbedaannya, jika tanpa elko, ketika mesin hidup dan mendapat gas tekanan tinggi atau gas tinggi, lampu LED ini reaksinya semakin redup. Ketika gas langsam, standar, terang. Tapi ketika mendapat gas tinggi, lampu mulai meredup. Tapi ketika saya menggunakan elko ini, ketika mendapat gas tinggi, lampu stabil dan terang. Untuk pembuktiannya, akan saya tunjukkan kepada sobat semua. Karena di pembahasan kali ini tidak membahas masalah mesin genset. Nah, ini bisa jadi solusi untuk sobat lain yang akan menggunakan lampu LED pada NVL atau motor-motor lain yang untuk merubahnya hanya pada posisi bagian depan saja. Nah, saya akan tunjukkan perbedaan menggunakan elko dan tanpa elko. Oke, pertama saya akan melepas elko yang sudah saya pasang ini terlebih dahulu. Saya akan lepas. Oke, ini adalah kabel masah, jadi akan saya abaikan. Jadi pengetesan kali ini adalah pengetesan lampu LED tanpa elko. Nah, ketika mendapat gas tinggi,
ada perubahan pada lampu LED-nya. Dia mulai meredup. Dan ketika mati mesin, lampu LED juga ikut langsung mati. Tapi kalau kita menggunakan Elko, ketika kita gas, lampu LED tetap stabil. Dan ketika mati pun, dan ketika mesin mati, masih ada sisa listrik atau masih ada sisa arus di Elko. Karena fungsi Elko juga sebagai baterai yang hanya sifatnya menyimpan arus sementara. Oke, saya akan tes menggunakan Elko dan akan kasih tunjuk kepada sobat semua perbedaannya. Oke, Elko sudah terangkai dan terpasang. Nah, sobat, inilah aktual dari menggunakan Elko. Perbedaannya adalah cahayanya. Dan ketika kita gas, dia stabil dan tetap terang. Dan ketika kita matikan, dia masih ada sisa arus di LED yang tidak langsung mati. Oke, jelas ya sobat perbedaannya. Nah, untuk sobat pengguna NVL yang ketika akan menggunakan lampu LED atau mengganti lampu LED karena keseringan sering putus atau tidak tahan pada lampu standarnya, sobat bisa menggunakan Elko. Elko dengan spesifikasi yang baru saya beli tadi 50 volt 4700 mikrofarad. Nah, sobat bisa belinya di toko elektronik terdekat di daerah-daerah sobat. Nah, untuk cara merangkainya simple ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya saja bagaimana cara merangkainya dan memasangnya. Oke, sekian pembahasan malam ini atau pembahasan di video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat pengguna NVL yang akan mengganti lampu standar menjadi lampu LED agar terang benderang di saat malam hari. Oke, jangan lupa like-nya dan subscribe channel ini karena akan selalu berbagi informasi yang bisa bermanfaat untuk sobat semua. Sekian, saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.